That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lived up there lives. This is where we live, all of us, on this pale blue dot floating in the Milky Way. And we're gonna give you some inspiration, some good stuff, and of course, some funny story from our little planet, and you better know it. Welcome on City Guide with Honda, your futuristic guide. It's always nice to meet you again, other people, especially on this kind of special episode also. Kira-kira kenapa disebut dengan special episode? Well, it's because we're gonna have a little garden party at Narita Hotel Surabaya with our princess, of course. Let's see then what kind of garden party we're gonna have. Well, agak berlebihan ya kalau dibilang party. Agak lebay gitu ya. Padahal kita cuma mau piknik aja sih sebenarnya. Habisnya bosan ya kalau macet, pas OTW, terus kebetulan si Felis nih dikasih kesempatan buat nginep semalam di Narita Hotel kemarin. Aduh, Princess Felis nginepnya sama siapa? Ya, namanya juga princess ya. Keliling hotelnya kelihatan aja namanya taman, langsung asik buat piknik. Katanya nih, jadi keinget sama zaman-zaman pas dia jadi Princess Snow White. Well, Snow White itu princess bukan ya? Ceritanya tuh Snow White kabur, terus akhirnya ketemu sama gubuk kurcaci. Salah, itu hutan ya yang dilewatin sama Snow White sebelum masuk ke gubuk kurcaci. Tapi akhirnya si Felis nih ngajak temennya yang namanya Princess Tania buat nemenin dia piknik. Wow, kayaknya bakal asik nih. Tapi yang namanya piknik masa iya cuma ngobrol-ngobrol doang ya, harusnya ada makanan juga nih buat nemenin ngobrol. Dan pas banget Princess Felis punya kotak penjual makanan yang online order gitu. Wah, kayaknya pakai yang ojek online itu ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, online culinary, jadi nggak perlu repot-repot. Nah, kita tinggal ketok pintu kamarnya Felis and ask her to go out to buy some food. No, just kidding. Tahu aja kalau saya lagi di sini. Ayo masuk. Jadi ceritanya kita lagi tidur cantik di Hotel Narita Surabaya. Dan hari ini aku ada janjian barengan sama Tania ketemu di sini. Kita udah males keluar Surabaya karena cuacanya sudah diprediksi hujan, kemudian tiba-tiba panas. Kayak gitu. Jadi mending kita stay di sini. Dan sambil nungguin, coba-coba ya. Aku telepon Tania dulu. Halo. Iya, lagi di mana? Jadi ketemu enggak di sini? Iyalah, cepat ya ke sini, ada tungguin ya. Iya, buruan. 1 jam GPL enggak pakai lama. Yuk. Dasis. Udah lagi di jalan sekarang. Seperti biasa kalau di episode City Guide kita tuh harus ngerasain makanan yang enak dari appetizer, dessert, dan main course-nya. Nah, aku udah searching dari kemarin-kemarin mau makan apa. Nah, nanti aku bakal pesan yang namanya online food, gimana nyebutnya ya, pokoknya beli makanan dengan online order gitu loh. Jadi dianterin ke sini, terus bayarnya juga di sini, nggak pakai kartu kredit, jadi lebih gampang karena nggak perlu susah buat hidup, itu memang sudah modern. Oke, so yang pertama adalah aku mau ice cream. Ada satu ice cream tuh enak banget dan ini jauh-jauh dari Bali ya. Coba ya. Iya mbak, saya mau pesen ice cream. Iya, yang palet aslinya rasa melon, strawberry, semangka. Iya, yang pokoknya yang gua buat terus ada yang krim, atau banana teh lah ya. Saya pesen itu ya. Iya, atas nama Ibu Felis. Iya, di Hotel Narita Surabaya ya. Iya, makasih. Itu es krim yang pertama. Yang kedua, aku direkomendasiin sama teman aku buat nyobain yang namanya kue sus. Namanya adalah Crocombus. Agak sulit, coba saya telepon dulu. Halo. Iya Cece. Ini yang kemarin telepon. Iya, mau pesen untuk didatengin hari ini lagi, bisa gak?
Iya, kondisinya satu. Benar. Tapi kirimnya sekarang di Hotel Narita ya, atas nama Ibu Felis. Ya, nanti paymentnya di sini ya. Oke, oke. Oke, yaudah, makasih. Bu, kita kayak panggilan ya. Oke, okay. Habis ice cream, kemudian kue sus, krokombus, harus ada main course-nya. Aku dikasih rekomendasi sama teman aku untuk pesan makanan, ini enak banget. Dan sebenarnya sih makanan ya gitu sih, cuman katanya ini enak banget, harus cobain. Coba ya, namanya adalah ayam bumbu saus telur asin. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu Felis. Iya, saya mau pesen ayam saus telur asinnya, Mbak. 5. Iya, 5. Dikirimnya di Hotel Narita Surabaya ya. Nanti langsung masuk ke resepsionisnya aja. Nanti saya turun. Iya, atau enggak nanti kalau enggak mau ribet nanti kita janjian aja, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Oke, kalau gitu paymentnya di sini ya, Mbak ya. Iya. Oke, makasih. Bisa langsung keluar nikmat daerah Surabaya gitu kan, karena ada backyardnya, ada tempat duduknya, pokoknya santai gitu. Tapi pasti tadi saya udah pesen berapa banyak makanan yang bakal kita cobain hari ini. Kita nggak mau keluar, kita mau stay di sini, kita mau cobain, kita mau makan-makan enak, karena ada beberapa temennya saya ini, mereka kerjanya adalah food delivery order, jadi kayak online shop gitu, tapi bukan jualan baju atau aksesoris, tapi jualan itu makanan. Nah, sambil nunggu Tania yang gak dateng-dateng, biasalah ya, sibuk, kita bakal cobain yang namanya ice cream. Ice cream ini spesial banget, update people. Ice cream ini, nanti deh, kita bakal cerita-cerita. Setelah saya di Surabaya itu cuacanya tuh susah diprediksi, bisa dingin, bisa panas, bisa banci, panas tapi hujan, kayak gitu. Tapi yang penting kita sambil duduk-duduk, sambil nungguin Angeline yang nanti bakal ngirimin ice creamnya ke sini. Yuk, kita langsung duduk kesana. Kasian ya, ada gitu yang sendirian di taman ya, nungguin pesanan belum datang. Aduh, makanan aja gak mau datang-datang, apalagi jodoh nih Princess Felis. Ditambah lagi nih, nungguin si Princess Tania juga datang-datang. Tapi jangan kemana-mana, Brit People, karena pesanan frozen fruit bar-nya si Felis habis kini datang. Asik, jadi jangan kemana-mana ya. Now see the ice and take it to the city where they're going.